artinya lagu dia ada undang-undang, ada peraturan. Dia tak boleh suka-suka hati ya, nak bagi orang seronok baca ikut lagu Piramli ya, tak boleh. Contoh semayang buat Fatihah getaran jiwa, tak boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Keluar surau panah peti di tuan dengar. Taranum kena juga belajar, tapi jangan taranum tu sampai jadi mengada-ngada sangat pembacaan. Ingat tuan-tuan, taranum Quran ini mestilah dengan pembacaan lidah atau langgam orang Arab. Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Itu Nabi pesan dalam satu hadis daripada Huzaifah Al-Yamani. Bacalah Quran sebagaimana bacaan orang Arab dan suara mereka. Maknanya tak boleh baca ikut langgam selain daripada Arab. India, Pakistan ke, Mat Saleh ke, jazz. Apa lagi? Kalau ada orang baca ikut jazz lah. Dondang Sayang. Langgam Jawa pun tak boleh. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanal malikil quddus. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa na'udzu bika minka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Yang dihormati para pegawai ahli jawatan kuasa Surah An-Nur Lakeview Apartment Taman Jasa Perwira Batu Caves, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, khususnya para puasawan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini Ramadan ke-17. Semoga kita dah naik kelas. Lapar dan haus harap-harap membekas, di akhirat nanti mendapat balas. 17 Ramadan nuzulnya Al-Quran, pusaka abadi umat pilihan. Takkan berubah sepanjang zaman, tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Bersempena dengan hari ini nuzul Al-Quran, kita akan membincangkan topik berkaitan tentang keistimewaan Al-Quran. Hadirin hadirat sekalian, apakah yang menyebabkan Ramadan menjadi raja segala bulan dan menjadi sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ramadan jadi istimewa kerana tiga faktor. Pertama sekali as-siyam, yang kedua al-qiyam, yang ketiga al-Quran. Tigalah perkara ini yang menjadikan Ramadan ini mulia berbanding bulan lain. Tetapi antara ketiga-tiga perkara ini, manakah yang paling tahap tingkok kia sekali, paling hebat sekali, peksya lohaya, tahap paling tinggi sekali antara puasa, terawih dengan Quran, siapa paling champion? Ada orang mengatakan Ramadan jadi mulia kerana puasa. Ya, itu kita tak nafikan. Tapi jangan kita lupa, puasa walaupun dia hebat, dia tak boleh challenge semayang. Semayang tak mampu pun kena buat. Adapun puasa, kalau tak mampu, tak payah buat. Kalau puasa, dia macam semayang. Saya tak boleh berdiri ustaz, tak boleh berdiri, duduk. Semayang duduk. Saya tak boleh duduk, ada bisul, baring. Saya tak boleh baring, ada sakit urat belikat belakang, mengering. Saya tak boleh mengiring, tulang rusuk patah, cocok dada belah kanan. Tak boleh mengiring, menerak. Saya tak boleh menerak, sakit paru-paru, bronkontis, brokoli, tak apalah nama penyakitnya.
tak boleh menerap pakai isyarat tangan. Saya tak boleh isyarat tangan, ada osteoporosis, tulang reput, buat banyak kali terkulai tangan. Tak boleh pakai isyarat mata, klik-klik-klik sembahyang. Oh, saya tak boleh mata, kenapa pula? Saya keturunan Cina, tak ada kelopak mata, sepek, mata sepek. Banyak tu alasan Pak Haji. Pakailah hati, isyarat hati. Saya hati pun tak boleh pakai, kenapa pula? Saya ni minat lagu muzik, selalu ingat lagu masa sembahyang, tak khusyuk kalau pakai hati. Kalau hati pun tak boleh sembahyang, panggil je orang kampung sembahyangkan je lah awak ni. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berbeza dengan puasa, puasa tak, puasa ni dia atas mampu. Misalan contohnya, syarat wajib puasa pertama Islam, yang kedua mampu. Dia ada syarat dia mampu. Ertinya orang yang tak mampu menurut adat tak payah puasa. Saya ambil contoh, kalau kita ada mak ayah orang tua yang dah terlampau tua. Dulu-dulu boleh lagi buat contoh umur 80-90, tahun ni tak boleh buat dah sebab ada orang umur 90 lebih pun jadi Perdana Menteri pada sekarang ni. Jadi tak sebut contoh umur lah, sebut tua saja. Kita sebut 120 lah, senang biar panjang tu umur. Katalah mak ayah kita umur 120 tahun. Penyakit tak ada, tetapi fikiran selalu gangguan. Tak payah puasa. Walaupun dia tak ada sakit, tapi kalau dia jenis tak ingat dia duduk kat mana, anak-anak pun dah tak kenal, dah tak wajib puasa dah tu, walaupun dia sihat. Sebab kalau suruh dia puasa, nescaya huru-hara, nanti masuk zuhur dia berbuka. Mak kenapa makan? Dah azan, dia kata aku makan lah. Dia dah tak apa elok pemikirannya. Kalau orang tua macam tu, dia tak wajib puasa, cukup bayar fidyah, tak payah ganti pun. Special case. Dia bayar fidyah dia satu cupak beras satu hari, 675 gram lah. Ikut makanan ruji, kita orang Malaysia kena makan nasi. Kalau fidyah ni dia satu per empat daripada zakat fitrah. Kalau nak kira senang, kalau kita Kuala Lumpur, Selangor RM7, jadi 1/4 darab RM7, lebih kurang dalam RM1.75, RM1.80 lah. Jadi darab sebulan dia tak puasa, kita terus jelah bayar RM54, cari orang miskin kita bayar. Sama juga orang sakit. Orang sakit dia consider tidak mampu, tak payah puasa. Semayang, beranak pun kena semayang. Bayangkanlah kalau dalam setengah mazhab, wanita yang sedang nak beranak tu kena sembahyang lagi. Tak ada kompromi lah. Tapi kalau sakit, wah, kalau puasa ada kompromi. Tapi tidaklah asal sakit je terus tak puasa, asal sakit tak puasa tak boleh. Ada sakit tertentu. Kata ulama, pertama tengok, kalau sakit yang biasa-biasa, kalau dia puasa tak menjejaskan, itu kena terus puasa. Apa contoh sakit tapi kena puasa? Pertama sakit lutut, tak ada kena-mengena dengan puasa. Sakit lutut, payah nak bangun bila duduk bersila. Macam tuan-tuan ni garak, pukul 7 kan bangun, ya Allah bangun. Bunyinya sakit, tapi sakit tu tak menyebabkan tuan-tuan balik boleh sarapan ni kan? Dah, tu sakit lutut biasa. Atau kaki kena serban, orang serban di kepala, orang serban di kaki, kena juga puasa. Apalagi sakit tapi kena puasa, kudis buta kena puasa. Tak ada pasal, panau kena puasa. Panau, kudis buta kena. Apa lagi? Mati pucuk, sakit juga kena puasa. Ke kasar sebut mati pucuk, kita tukar sikit lah. Al-fucuk al-arwah. Nampak kitab pekah saya bunyi tak? Al-fucuk al-maut. Itu pun penyakit juga, tapi tetap kena puasa. Yang kedua kata ulama, kalau kerana dia puasa tiba-tiba penyakitnya jadi lambat sembuh, dianjurkan tidak puasa. Dan kalau dia teruskan, boleh jadi makruh pula. Ini banyaklah, ramai orang dia dapat surat daripada doktor. Ada, kami kerja Jabatan Agama memang kerja menangkap orang makan public ni. Kita tak tangkap orang tak puasa, kita tangkap orang tak hormat bulan puasa. Orang perempuan pun ramai tak puasa, tapi dia tak makan public. Ada setengah orang dia public. Dia kalau bulan puasa ni, orang muda-muda adalah, dia panggil geng PH, geng plastik hitam. Memang ramai betul geng plastik hitam ni, bawa plastik dalam ada makanan. Kalau dia tak makan, kita tak kacau. Tapi kalau makan, kita marah. Kalau makan sorok-sorok, tak ada masalah. Tapi makan public, itu yang kita marah. Sebab itu,
Kadang kami buat operasi kedai kopitiam Cina, tengok orang tak puasa. Ramai orang pencin juga kadang-kadang. Bila tangkap, tanya, "Ngapa tak puasa?" "Kencing manis," dia jawab, "dia ada kencing manis." Dalam dia kena mengena, kena makan ubat. Dia kata kena makan ubat. Kalau tak makan, tak boleh. Kena makan dulu boleh makan ubat. Itu cerita lain lah. Tapi pakcik tu punya makan bukan gaya orang kencing manis punya makan. Nasi lemak dengan telur sebaru masak, dengan kopi, rokok tangan ni sehat punya jamu ni. Itu yang salah. Sama je orang gastrik. Cara dia makan bukan cara orang sakit makan. Tunjuk surat doktor, "Saya gastrik." Okey lah, kita tahu gastrik tu ada. Tapi dalam kes awak ni, gas tu sikit je, terik je banyak. Itu yang kita marah. Yang ketiga, ada masa kata ulama, kalau puasa tu menyebabkan orang sakit tu mendatangkan maut, haram puasa. Jadi berdosa pula. Siapakah yang boleh menentukan sakit itu maut ataupun tidak? Doktor saja. Mana kawan-kawan kita tak boleh menentukan. Dia datang rumah, kita demam, dia pegang kepala, "Mu ni aku rasa mati ni sekejap lagi ni." Terus kita buka. "Kenapa?" "Kawan saya kata kalau saya puasa saya mati." Dia kata, "Kawan awak siapa?" "Kerja pomen." Tak ada kena-mengena pun. Kecuali dia pakar perubatan, barulah kita dengar petua dia. Kalau tak, tak payah. Semuanya bukanlah sakit terus tak puasa. Sama jugalah macam orang yang kerja 3D, dirty, dangerous, difficult. Ada kaedah membenarkan mereka itu tak puasa, ada. Tetapi taklah mesti bila kerja buat jalan raya terus tak puasa, tak boleh. Pertama sekali dia kena niat puasa. Tiap-tiap hari dia kena bersahur di rumah macam biasa. Tak bolehlah, oh, mentang-mentang dengar ustaz cakap orang kerja panas-panas boleh tak puasa. Pukul 6, 6.30, pukul 7 suruh isteri goreng nasi. Hari-hari sarapan elok, minum Nescafe, isap rokok depan rumah. Tak puasa, saya dirty, dangerous and difficult. Boleh tak puasa? Tak boleh, awak kena puasa juga. Dia tidak berbuka kecuali tak larat sangat. Sampai tengah hari panas sangat, dahaga. Kerja teruk, musim panas, belilah air minum. Dibenarkan dengan syarat menjaga kehormatan bulan puasa. Tidak boleh makan public. Sama macam kes orang perempuan yang tak mampu menurut syarak, dia tak semayang, dia tak boleh puasa, tapi dia tak boleh makan public. Tak boleh pergi secret recipe makan tengah hari, ngungak-ngungak makan. Walaupun dia tak boleh puasa, dia kena hormat bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi orang yang kerja keras pun dia kenalah puasa juga. Kemudian dia kenalah ganti pada hari yang lain. Jadi yang kita simpulkan, puasa ini dia tak macam semayang lah. Semayang tak ada kompromi. Engkau sakit ke, musafir ke, kerja opis ke, kerja buat jalan ke, apa juga keadaan, mesti berpuasa. Mesti semayang. Jadi puasa tak boleh challenge semayang. Maka tuan-tuan, yang menjadikan Ramadan mulia adalah Al-Quran. Al-Quran. Kata para ulama berdasarkan satu hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang diriwayatkan daripada Wasilah bin Asqa, yang juga ada riwayat daripada Imam At-Tabrani, Nabi SAW pernah menyatakan, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan, wa unzilat Taurat li sittin madaini min Ramadan, wal Injil li 13 khalat min Ramadan, wa unzilal Furqan li 24 khalat min Ramadan." Kata Nabi, bulan Ramadan semua wahyu Allah turun bulan ini. Suhuf Ibrahim turun pada 1 Ramadan. Kitab Taurat turun pada 6 Ramadan, 700 tahun selepas turunnya suhuf. Kitab Zabur turun pada 12 Ramadan, 500 tahun selepas turunnya Taurat. Kitab Injil turun pada 13 Ramadan, 1200 tahun selepas turunnya Kitab Zabur. Dan Al-Quranul Karim turun pada 24 Ramadan, 620 tahun selepas turunnya Injil. Atau lebih tepat lagi, turun pada malam Isnin 13 hari bulan Ogos tahun 610 Masihi. Jadi Quran dan semua wahyu Allah turun pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu yang Ramadan jadi special. Yang kita puasa ini, kata setengah ulama,
adalah untuk menghormati bulan Quran. Menghormati. Sebab itu Syaban digelarkan sebagai bulan pembaca Quran. Bulan Ramadan, bulan Quran. Dia istimewa. Cuma timbullah pening di kalangan masyarakat. Kenapa pula Nabi sebut wal furqan li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan? Kenapa Nabi sebut Quran turun pada 24 Ramadan? Bukan kita sambut cuti 17 Ramadan ke? 24 minggu depan ustaz. Ni tak betul dah ni. Mana satu tak betul? 17 kita ke yang hadis Nabi tak betul? Mana satu tak betul? Semuanya betul. Sebab Al-Quran dia tidak turun sekaligus. Dia panggil salasa tanazzulat. Quran dia ada fasa penurunan. Fasa yang pertama dari Allah turun ke Lauh Mahfuz, disimpan di arkib di situ. Bal huwa Quranum Majid fi Lauhim Mahfuz. Tuhan turunkan Quran itu di satu tempat namanya Lauh Mahfuz dalam surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Fasa yang kedua kata ulama, fasa dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang terletak di langit dunia. Dalam surah Dukhan ayat yang ketiga Tuhan sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Kami turunkan Quran pada malam yang berkat supaya menjadi peringatan dan amaran kepada hamba-hamba supaya jangan ditimpa azab. Itu kata ulama turun sampai Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah dia turun pula ke dada Nabi kita beransur-ansur selama 22 tahun. Ada yang kata 23, 24 atau 25 tahun. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Surah Al-Isra ayat 106. Al-Quran itu dibahagikan supaya engkau baca dengan manusia dengan lambat dan tenang dan kami turunkannya beransur-ansur. Jadi ada penurunannya pada 24 Ramadan, ada penurunannya pada 17 Ramadan. Yang itu tidak jadi pertikaian. Cuma dalam perbahasan kita pada pagi ini, marilah kita menjadi golongan orang yang mencintai Al-Quran. Kena cinta pada Quran. Apa sebab? Dia beza orang yang sekadar baca Quran dengan orang yang cinta Quran. Macam Nabi SAW itu level pencinta Quran. Level kita ni jadi pembaca pun dah rasa masuk surga sangat dah. Pembaca lah. Nabi tu dia pencinta. Baik, macam manakah nak tahu tuan-tuan kita ni pencinta Quran ataupun tidak? Mudah aja. Tuan-tuan semain terawih berapa rakaat tuan-tuan tahan? Paling lama berapa lama tuan-tuan boleh semayang? Sampai pukul 10, wah rasa masuk surga sangat dah kalau semayang pukul 10 tu. Setengah orang pukul 9.30 rasa lama dah. Orang yang cinta Quran, dia tahan semayang lama. Itu orang cinta Quran. Baru-baru ni keluar dalam berita, kita kagum dengan para santri dan juga kiai-kiai di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Mereka ni punyalah hebat semayang terawih. Semayang terawih 20 rakaat campur witir 3. Tuan-tuan kau berapa lama? 8 jam. 8 jam. Dia Jawa Timur ni pening, macam-macam perangai ada. Di Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Udanau Blitar, yang itu 20 terawih 3 witir 7 minit ada juga, pening juga tu. 7 minit je 20 rakaat. Satu rakaat dia buat 18 saat. Fatihah dia baca 5 second ni. Kita paling laju pun 30 second. Itulah taklah ilmu orang. Tapi kalau dekat dengan Kecamatan Karas, dekat dengan Pondok Pesantren Al-Fatah, dia start semayang pukul 7. Dia maghrib awal, pukul 5 lebih. Jadi pukul 7 dia semayang terawih. Dia akan tamat semayang terawih pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Berapa minit lagi nak azan subuh baru dia habis. Apa sebab? Rakaat pertama sampai 20, tiap-tiap malam imam baca komplit 30 juzuk. Tiap-tiap malam komplit 30 juzuk. Cara dia membagikan setiap rakaat
imam akan baca satu rakaat, satu ataupun dua juzuk. Satu rakaat, lebih kurang dalam 25 minit setengah jam satu rakaat. Dia buat di imam dia ada empat orang bergile-gile. Tapi sembahyang tu tak ramai, tak ramai. 3-4 soh begitu je. Yang datang tu memang the creamier, semang the creamier lah. Memang tahap tikong kia betul lah. Memang wow, macam mana dia boleh sembahyang satu rakaat setengah jam. Maknanya dua rakaat kat satu jam. Kita menggelitik dah WhatsApp group penuh lah. Bila nak habis, bila nak habis, nak ngajak mengetih tak habis-habis. Punya luar biasa. Tapi tuan-tuan, orang yang boleh tahap begitu, orang cinta Quran je. Dia tahan duduk mendengar Quran. Sebab itu macam Nabi SAW semayang panjang itu biasa. Walaupun kita selalu mendengar ada ustaz-ustaz berceramah marah Tok Imam baca panjang. Kata dia sebab Nabi marah orang baca panjang. Tapi kena ingat, panjangnya Nabi punya bacaan tak sama dengan panjang kita. Kita orang Malaysia, imam baca sabihi sepanjang lah bagi kita. Wadduha, rakaat pertama tadi rasa panjang. Ah, wadduha, panjang, wadduha. Dia kalau boleh baca, izajah ya. Izajah anasrullahi walfat. Bagus tu imam, macam ni kita nak. Boleh naik pangkat imam ni. Orang kita panjang. Nabi sembahyang sunat, kata Huzaifah al-Yamani, tak yang dia sembahyang seorang, tak ada orang mampu mengikut, panjang betul. Nabi pernah kat dalam satu riwayat daripada Imam Hakim dan juga An-Nasai dalam Sunan Kubra, kata Huzaifah al-Yamani, rakaat pertama habis Fatihah, Nabi baca surah Al-Baqarah komplit 286 ayat 3 juzuk Al-Baqarah. Bukan 10 ayat, 15 ayat. Habis Baqarah, kata Huzaifah, sambung pula lagi Ali Imran, komplit 200 ayat. Habis Ali Imran, sambung pula surah An-Nisa, komplit 176 ayat. Artinya, satu rakaat saja Nabi baca 662 ayat per rakaat. Itu normal. Macam saya sebut tadi, walaupun Nabi menegur sahabat jangan baca panjang, tapi jangan kita pegang dalil ni asal imam tu baca wad duha terus kita marah. Banyak panjang ni. Alah, banyak ni. Ah, Nabi marah. Jangan. Di zaman Nabi, para sahabat mengatakan, macam contoh sembahyang subuh macam kita tadi. Kata para sahabat, antaranya riwayat daripada Amr bin Haris radhiyallahu anhu, katanya sami'tun nabi yaqra'u fil fajr idza syamsu kuwirat. Kata dia, saya pernah sembahyang subuh dengan Nabi. Rakaat pertama Nabi akan baca surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Berapa ayatnya? 29 ayat. Agak panjang bagi kita yang tahap pemalas ni. 29 ayat ni panjang. Dan kata para sahabat, berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, biasanya Nabi kalau sembahyang subuh satu rakaat, dia baca surah Al-Waqi'ah. Waqi'ah 96 ayat. Ada masa Nabi baca surah Mu'minun 118 ayat. Ada baca masa Nabi baca surah Ar-Rum. Rum pun 60 ayat. Ada masa Nabi baca surah Yasin 83 ayat satu rakaat. Tak menggeletar lutut kita. Yasin guduk-guduk-guduk-guduk nak menunggu habis. Dan ada masa Nabi membaca surah As-Saffat ayat 182 ayat. Zaman Nabi, zaman sahabat, walaupun surah As-Saffat 182 ayat, bagi mereka tu pendek. 180 ayat tu nothing bagi mereka. Beza dengan kita lah. Tak boleh. Sebab itu, kenapa kita tak mampu? Sebab kita bukan pencinta Quran. Kita sekadar baca Quran dengan membaca Quran masa Quran hour tu esok pula kita bacanya. Lain tak ada sangat. Bukan pencinta Quran. Apakah ciri-ciri orang yang cinta pada Quran? Baik, nombor satu. Nombor satu, ciri orang cinta Quran, dia hendaklah memiliki Quran milik dia sendiri. Saya percaya di dalam surau kita ini, semua tuan-tuan ni ada Quran di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Tapi berapa orang di kalangan tuan-tuan, Quran yang ada di rumah dia tu, dia beli betul. Dia beli sendiri dengan duit dia. Kebanyakan kita, Quran yang ada dekat rumah, Quran free.
Macam mana boleh peri? Pertama hantaran kahwin dulu, lama dah. Jadi disimpan lagi lah. Dengan rehat-rehat sekali disimpan. Yang kedua, Quran tu Quran surau. Anak dia pergi kelas kapal ke mana, bawa balik. Quran curi, kenapa dia simpan di rumah? Ada orang Quran hadiah. Wakil bos pergi PIBG mesuarat, dia berucap, dapat Quran peri, bawa balik. Lepas tu pulanglah kat bos. Jadi kebanyakan Quran kita ni bukan kita beli. Kalau betul-betul kita cinta Quran, kena beli Quran. Kena beli, simpan di rumah satu. Ingat, beli Quran jangan tawar-menawar pula ya. Ni bukan beli buah kurma kat pasar malam, main tawar-menawar tak boleh. Quran kita bayar, bukan kita beli. Kita bayar upah orang tu binding gitu ya, niat kita. Wahyu Allah tak ada ternilai harganya. Tuan-tuan, mati 8 kali pun tak sama lagi dengan harga kematian tuan-tuan dengan harga Quran. Quran ni syafaat dunia akhirat. Jadi belilah Quran. Sebab kita ni bukan orang Arab, tak berapa pandai tajwid. Beli mashaf yang ada tajwid terus, senang. Mashaf tajwidi dia panggil. Ada orang sekarang buat Quran wakaf ibtidak. Ada, mana nak berhenti. Merah tu jangan stop, jangan berhenti. Hijau boleh sama, macam-macam lah. Warna-warni lah Quran sekarang. Beli, saiz A4 saya ingat baru dalam RM45 je. Lebih kurang lah. Kalau saya besar meja komposer baca malam-malam terawih tu, mahal lah sikit. Besar-besar meja ni, mahal lah sikit. Belilah, saya ingat kasut kita mahal daripada Quran. Baik, beli Quran lah, beli Quran. Beli, sebab tanda orang cinta dan bangga dengan Quran, dia mesti proud dengan Quran itu sebagai dia punya simbol orang Islam. Kerana rakan-rakan kita yang agama lain, mereka pun ada kitab masing-masing. Dan mereka sangat bangga kitab mereka. Rakan-rakan kita orang Kristian, dia ada kitab Injil. Orang Yahudi dia ada kitab Taurat. Orang Hindu ada kitab Veda. Orang Buddha ada kitab Tripitaka. Orang Taoism orang dia ada kitab Tao Te Ching. Orang Majusi pengikut Zoroaster ada kitab Zen Avesta. Orang kebatinan ada kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul, macam-macam lagi. Bagi kita orang Islam, banggalah dengan kitab kita iaitu Al-Quran. Al-Quran ni mukjizat. Tuan-tuan kalau pandang Quran, kena ingat inilah satu mukjizat peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat boleh belah laut ke ustaz? Tak ada lah boleh belah sungai, tak ada belah banjir pun tak lepas. Quran ni mukjizat dari sudut bahasa. Iaitu bahasanya bahasa yang sangat tinggi nilai. Sehingga kan kalau orang plagiat Quran pun kita boleh cam itu plagiat. Saya bawa contoh Musailamah Al-Kazzab, penipu besar. Dia ni ngaku jadi Nabi. Dia dulu bila jadi Nabi, orang kutuk lah, mu jadi Nabi tak ada wahyu, buat apa? Kena ada wahyu. Dia buat wahyu sendiri. Dia kata, aku pun ada wahyu juga. Cuba baca wahyu engkau, aku nak dengar sekali. Dia pun bacalah Quran versi dia. Ya dibda'ata binti dibda'aini naqiyalakum tangkina la ma'at takdirin wala syaribatam na'in. Bunyi macam Quran, tapi bila terjemah tak sampai pun maksud Quran. Ya dibda'ata binti dibda'ain, wahai katak betina dari dua ekor katak. Naqiyalakum tangkina, bersihkanlah apa yang patut dibersihkan. Lal ma'at taqdirin, jangan kotorkan air. Wala syaribatam na'in, jangan halang orang minum. Apa benda kena cerita? Bunyi Quran, jisnya tak ada. Dia punya kontennya kosong. Dia buat ayat lain. Wallaili damis wadzi'bal hamis ma qata'at asadun min ratbin wala yabisin. Demi malam yang gelap gelita, demi serigala yang berdengkur, demi apa yang dipotong oleh singa sama ada daging basah atau daging kering. Apa benda cerita? Tak sedap. Walaupun kau boleh susun bahasa, konten dia tak syok. Dia pernah buat satu ayat Quran. Al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Tak sedap. Al-fil, gajah. Wa mal-fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, kamu tahu tak gajah itu apa? Lahu khurtumun tawil, dia ada belalai panjang. Wa lahu zail, dia ada ekor pendek. Tak sedap. Walaupun Quran ada cerita lembu, Al-Baqarah.
ada cerita semut An-Naml, tapi bahasanya, redaksinya tak sebongok itu. Quran dia punya bahasa standard shock lah. Payah nak cerita tuan-tuan, sebab dia mukjizat. Dia faham mudah beginilah mukjizatnya Quran ini. Saya percaya tuan-tuan di sini bukan semua pandai cakap Arab. Bukan semua, walaupun pakai kopiah serban so cakap Arab, belum tentu. Cakap Arab maksud saya full swing Arabic 100%. Kalau setakat cakap ana nak pergi bazar Ramadan, enta nak kira murtabak apa, tu bukan cakap Arab. Setakat ana unta tak cukup lagi. Full swing domainnya, PL-nya tak ramai, tak apalah, tak ada masalah. Tapi walaupun tuan-tuan tak pandai cakap Arab, tuan-tuan boleh baca Quran yang merupakan 100% bahasa Arab. Siap berlagu lagi. Mungkin bagi kita, biasalah ustaz boleh baca Quran, apa masalahnya? Tak, itu luar biasa. Baik, seorang manusia boleh tak dia membaca satu tulisan yang dia tak boleh cakap bahasa itu? Mana ada. Tuan-tuan pergi ke Jerman, tuan-tuan tak pandai bahasa Jerman, beli surat khabar Jerman, cuba baca. Mana boleh baca, tengok gambar je lah. Oh, wargegen, wargegen, wartibo, wargegen, bayang munyi, bayang muni. Itulah kita boleh baca ya. Tuan-tuan pergi Paris, tak pandai cakap Perancis, tahu mesti buku, mesti buku, tu je lah tahu ya. Mesti buku, wi, itu je lah. Beli surat khabar Perancis, baca. Tak pandai kita, tak pandai. Tak payah jauh lah, tak pandai cakap Mandarin, beli surat khabar Cina, Nanyang Siang Pau, baca sekali. Tengok gambar lah jawab. Gambar menteri, gambar itu, gambar ini. Kalau bahasa kita tak bercakap, kita tak boleh baca surat khabar ataupun ayat bahasa itu. Tapi tuan-tuan, puan-puan tak pandai cakap Arab, elok baca Quran, ngilai-ngilai baca. Macam mana boleh pandai begitu? Mukjizat. Dan barang perlu diingat, bahasa Arab ini bahasa yang dah wujud 2000 tahun. Dan dalam dunia tidak ada bahasa yang boleh bertahan lebih daripada 1000 tahun. Tidak ada. Walaupun bahasa Inggeris, tuan-tuan mungkin pakar bahasa Inggeris di sini, duduk England, duduk Canada lama, tapi bahasa Inggeris yang tuan-tuan belajar, bahasa Inggeris baru. Bahasa Inggeris yang Old English, abad yang ke Old English yang tahun 500, tahun 1150, yang zaman The Exeter Book, masa tu zaman-zaman dia tulis Old English Poems, Riddles yang lama-lama, ataupun Old English abad yang ke-12 misalnya. Walaupun kita pandai bahasa Inggeris, dah tak boleh baca dah sekarang, dan tak dipahami pun. Contoh Old English abad yang ke-12, perkataan seperti Sebab Seglode Fifth Dagas, tak ada orang faham dah. Itu bukan bahasa Jerman, bahasa Inggeris. Tapi laras bahasa tu dah beza sangat. Sebab Seglode Fifth Dagas, the boat sailed for 5 days. Kenapa? Kontra sangat perkataannya. Ataupun Fifth Batas Seglode of a Brim. Brim, tuan-tuan faham lah brim. Yang Fifth Batas Seglode of a Brim, bahasa Inggeris, bukan bahasa Jerman. 5 boats sail over the sea. Kontra sangat dia punya bahasa. Begitu juga bahasa Belanda. Bahasa Belanda yang 300 tahun yang dulu, sekarang dah tak boleh nak faham lagi. Mana Old Dutch language, yang Old Frankish dialects. Orang Amsterdam sekarang pun kalau baca teks yang ada di Melaka, di Stadius apa semua, mereka tak faham dah. Bahasa tu terlalu lama sangat. Ada yang kekal, Frankish dialects, yang Dutch language masih ada. Contohnya brandy, minuman, itu old Dutch punya bahasa. Coleslaw, KFC coleslaw, itu bahasa lama. Apa lagi? Cookie, masih lagi bahasa lama. Landscape bahasa old Dutch yang lama. Yacht, itu bahasa yang lama. Dia macam kita orang Malaysia, tanah Melayu, kita duduk bawah Belanda agak lama juga, 183 tahun. Banyak bahasa Belanda yang kita serapkan. Indonesia lagi lama, 350 tahun. Tapi bahasa itu, teks yang ada, yang ada di University of Leiden apa semua, suruh orang Amsterdam baca sekarang, mereka tak boleh baca lah. Itu padahal sekitar tahun 1800, tahun 1641, dah tak boleh baca. Sama jugalah bahasa Melayu, bahasa kita sendiri, 3 kali tukar laras bahasa. Walaupun kita orang Melayu, ada bahasa lama, bahasa Melayu yang teksnya kita dah tak boleh baca. Bulan Palapa yang lalu kami sekaban pergi ke Balai Sah di Bagan. Apa yang tuan-tuan faham? Apa yang kita tuan-tuan faham? Bahasa Melayu itu.
bulan Palapa yang lalu. Palapa apa benda Palapa? Bukan pelupa. Palapa bulan puasa. Kan lain. Saya tak pernah jumpa lah orang manggil Palapa ni sebagai Ramadan ni Palapa. Tak ada dah. Tazkirah Palapa. Tak ada. Mana ada masjid surau buat. Datanglah mendengar Tazkirah Palapa. Tazkirah Ramadan. Tidak ada. Palapa ni dah hilang lah perkataan itu. Bulan Palapa yang lalu kami sekaban. Sekaban apa benda? Bukan gaban. Sekaban sekeluarga. Satu family. Oh, kami sekaban mengucapkan selamat hari raya. Orang tak faham. Sekaban. Satu keluarga. Satu family. Kami sekaban pergi ke Balai Sah. Balai Sah fahamlah. Masih guna. Masjid Surau Balai Sah. Kami sekaban pergi ke Balai Sah yang di Bagan. Bagan apa benda? Tahu Bagan Datuk? Balik kampung raya esok. Kampung Datuk Zaid Amidi tu yang kita tahu ni. Bagan maknanya bandar. Ada jom kita pergi ke Bagan. Tak ada. Sampai ke Bagan Datuk lah orang bawa kita sekarang. Dah nak pergi ke Bagan. Nak pergi ke bandar je. Perkataan tu dah hilang. Tapi bahasa Arab, sebab dia mukjizat, dah umur 2000 tahun masih lagi kekal sampai sekarang. Itu mukjizat. Sebab itu tuan-tuan, nombor satu, orang yang cinta Quran, dia hendaklah ada simpan mushaf Quran. Yang kedua, orang yang cinta Quran, dia kena selalu baca Quran. Mesti selalu baca Quran. Sebab itu kalau orang-orang yang tahap pencinta Quran, ada satu kisah dalam kitab Alfun Qisah min Qisasis Salihin wa Nawadiruz Zahidin karangan Syekh Hani Al-Haj. Dia cerita tentang kisah-kisah pelik orang-orang soleh, orang-orang yang para ahli ibadah ni. Mereka ni memang pelik dia punya tahap kesolehan mereka. Ada satu kisah diceritakan Abdullah bin Al-Mubarak. Siapa Abdullah Al-Mubarak? Guru kepada Imam Bukhari. Guru Imam Bukhari. Mana terror lah anak murid champion. Tok guru pun champion jugalah. Satu hari Abdullah bin Mubarak, masa satu hari musim haji, kata dia habis kerja haji di Mekah, dia pergi ke Madinah ziarah Masjid Nabawi, ziarah makam Nabi. Lepas ziarah, dia pun nak balik naik unta. Dalam perjalanan nampak satu orang makcik jalan kaki. Makcik tua lah. Makcik tu kata dia pakai pakaian warna hitam. Pakaiannya dibuat daripada bulu binatang. Dia tutup semua badan dia kecuali muka dan tapak tangan. Jadi Abdullah Mubarak pelik. Ini bukan pakaian orang sini ni. Dia pun tegur. Sebab tengok jalan seorang. Dia pergi dekat masjid ni, dia tegur. Assalamualaikum warahmatullahi. Masjid tu pun pandang. Dia tak jawab salam. Tapi dia baca Quran. Salamun qawlan min rabbir rahim. Dia baca Quran surah Yasin ayat 58. Wah, Abdullah Mubarak kata pelik makcik ni. Aku bagi salam, dia jawab dengan Quran. Betul jawapan ni tu. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam sejahtera kepada kamu dari Tuhan yang maha mengasihani. Surah Yasin ayat 58. Abdullah Mubarak pun heran. Makcik ni apa hal seorang-seorang di sini? Makcik dari mana? Nak ke mana? Makcik ni tak jawab. Dia baca Quran. Mayyudlilillahu falahadiyalah. Surah Al-A'raf ayat 186. Sesungguhnya orang yang disesatkan maka tak akan ada orang yang beri petunjuk pada dia. Rupanya makcik ni sesat. Tapi dia tak cakap dia sesat. Dia baca Quran. Terror tak terror makcik ni? Jadi Abdullah Mubarak pun dah start nak kagum lah. Wah, makcik ni bukan calang-calang punya orang ni. Makcik ni sebenarnya daripada mana nak ke mana sebenarnya? Makcik ni tak jawab, dia baca Quran. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surah Al-Isra ayat pertama. Rupa makcik nak cakap, saya ini daripada masjidil haram nak balik ke Palestin, masjid Baitul Maqdis. Jawab pakai Qurannya. Abdullah pun tanya, makcik ni dah berapa hari duduk di Madinah? Dia tak jawab, baca Quran. Salasalayalin sawiyah. Ayat yang ke-10. Selama 3 malam dalam keadaan sihat. Abdullah tanya, makcik okey ke? Nampak tak ada bekalan makanan? Makcik makan kat mana? Huwa yut'imuni wa yasqini. Surah Asy-Syu'ara ayat 79. Dia yang beri makan kepada aku dan juga beri minum. Oh, kesiannya makcik. Makcik ada makanan tak?
saya ni ada bawa makanan, saya bagilah makcik sikit. Summa timusyama ilal laili, surah Al-Baqarah ayat 187. Sempurnakanlah puasa sehinggalah waktu malam ataupun maghrib. Dalam hati Allah, oh makcik ni puasa rupanya. Minta maaflah saya menanya, minta maaf, makcik puasa je. Tak apalah makcik, makcik kan musafir, tak payahlah puasa. Makan je lah, kan ada rukhsah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Baqarah 184. Memang kalau kamu tak puasa pun boleh, tapi wa antasumu khairul lakum, kalau kamu puasa itu jauh lebih baik pada kamu. Panjang cerita ini. Makcik ni semua soalan yang Abdullah Al-Mubarak tanya, semua dia jawab dengan Quran. Sampai tanya makcik ada anak? Ada. Siapa nama anak makcik? Wattakhadallah Ibrahim khalila. Anak sulung nama Ibrahim, kata dia. Anak yang kedua, wa kallamallahu Musa taklima. Anak kedua nama Musa. Anak yang ketiga, ya Yahya khudh kitabi biquwwati. Wahai Yahya, ambillah Quran ini. Nah, anak ketiga nama Yahya. Sebab begitu. Semua soalan daripada Abdullah Al-Mubarak, semua dijawab dengan baca Quran. Diringkaskan cerita, Abdullah Al-Mubarak cari-cari, jumpalah makcik punya anak. Dia pun tanya kepada budak tiga orang ni, mak kamu ni kenapa macam ni perangai dia? Eh, mak kami ni dah 40 tahun perangainya macam ni. Apa juga percakapan dia, semua Quran. Dia nak menggambarkan cintanya dia pada Quran. Agak-agak kalau label kita dapat tak label begitu? Saya ingat tak dapat. Dapatlah sikit sebanyak. Itu pun orang yang rajin mengamalkan doa. Sebab kalau doa banyak daripada Quran. Macam contohnya bila kita naik kenderaan misalnya, Subhanallazi sakhalana hadza, tu ayat Quran. Jadi dapatlah satu puntung lah adalah mengamalkan ayat Quran dalam kehidupan. Yang selain daripada itu memang tak ada lah. Ini orang cinta Quran. Ayolah tuan-tuan, selalu baca Quran. Jadikan Al-Quran sebagai imam. Isinya mulia bak mutiara manikam. Rajin membaca akan terakam di dalam jiwa yang paling dalam. Al-Quran kitab yang pastinya benar. Jadikan ia pautan yang tegar. Di akhirat nanti akan bersinar bagai cahaya menjelang fajar. Tapi ingat Quran, kalau baca salah sikit sebanyak itu tak ada masalah. Kalau niat belajar, jangan membaca Quran tak belajar, banyak pula kesalahan, nescaya dilaknat oleh Quran. Baca salah sikit-sikit itu tak ada masalah. Kita bukannya nak baca level qori musabaqah Quran, tak ada. Kita sama kita je nak baca bulan puasa. Jadi tersalah, tersasul sikit-sikit, panjang pendek, itu normal. Sebab Nabi pun menyebut al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang terer baca Quran itu dia punya level duduk dengan malaikat. Nah, ingat, orang yang pandai baca Quran di hari akhirat dia tak duduk sekali kita di padang mahsyar. Dia package lain. Kita yang muassasah ni duduk sama kita je lah, duduk ramai-ramai. Dia package first class, dia duduk dengan malaikat. Lain. Jadi kalau duduk dengan malaikat, kemah dia pun lain, makan dia pun lain. Lain. Kita macam haji lah, muassasah, duduklah sama kita, duduk guling atas padang pasir. Orang fikir mahal-mahal lah, ada tilam. Jadi untung orang yang pandai Quran. Tapi kata Nabi, wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'uf wa yatata'u fihi wa huwa 'ala syakun la wajran. Tapi orang yang baca Quran terhege-hege. Yatata'ta. Apa makna yatata'ta? Tergagap-gagap. Yatata'ta membaca Quran. Dan susah, walau fawa wawa alai syakun, dia susah nak menyebut perkataan lahu ajran, dia dapat dua pahala. Jadi walaupun tuan-tuan puan-puan ada yang tege-tege baca Quran, al-mari, sudahlah ayat Quran al-mari pula dah. Kak, ni bukan al-mari, habis apa? Alif lam mim ra. Oh ya ke, minta maaf salah, tak berdosa. Sebab proses pembelajaran. Ataupun nak menyebut ghairil mal du, Allah nak sebut du pun susah. Pakcik kembung pipi belah kiri, mal du, tak apalah, dia susah tu pahala bagi dia berbanding dengan orang yang tak reti tapi tak ngusik Quran langsung. Itu jauh lebih baik daripada orang-orang macam tu. Jadi tuan-tuan, salah sikit sebanyak bacalah Quran.
jangan tak belajar. Sebab Nabi warning, Robba qari'in lil Quran wal Quran yal'anuhu. Ada ramai orang baca Quran, disebabkan banyak sangat salah, Quran laknat pada dia. Jadi belajarlah tajwid. Kalau Surah An-Nur menganjurkan kelas Quran, hadirlah. Tapi kadang masyarakat kita, dia ramai disuka datang kuliah tarannum berbanding dengan tajwid. Ingat tajwid wajib, tarannum ini menambah ya. At-tajwid yuqaddimul ghina. Kalau ada dua kelas pengajian, utamakan tajwid mendahului daripada tarannum. Sebab tajwid wajib. Wajib belajar seperti izhar halqi, izhar syafawi, izhar mutlak, izhar kumari, idgham, iqlab, ikhfa, ifa hakiki, ifa syafawi, qalqalah. Itu basic kena belajar. Dan ingat tuan-tuan, kita kalau belajar Quran, baca tajwid ada berkat bacaan kita. Sebab bacaan tu tepat. Tajwid ni dia berkat. Baik tu, ini kita cerita luar lah topik sikit ya. Orang pernah buat kajian, kenapa lagu-lagu Allahyarham Piramli sedap sampai sekarang? Ha, orang buat kajian, ni nak kait dengan tajwid ni. Kajian menunjukkan lagu Piramli ni sedap. Sebab Piramli ni, kan tuan-tuan tengok Piramli kalau menyanyi, dia mulut dia macam mengada-ngada sikit sebutannya. Sebenarnya Piramli tu bukan mengada-ngada. Dia punya sebutan ada tajwid. Lagu Piramli semua dia punya diction sebutannya pakai tajwid. Kalaulah bulan jatuh geriba. Dia bar dia tebal cukup, nipisnya semua ada. Ni'matlah insan. Idramnya cukup, dengungnya cukup. Di taman dunia. Dunia tu pun cara sebutan Arab. Sudah ku tenung dalam kitab. Itu qalqalah sughra. Makin ku renung berdetuk berdetab. Itu qalqalah kubra namanya. Jadi dia punya sebutan dia semua pakai tajwid. Dan tak ramai orang tahu Allahyarham Piramli ni, dia banyak mengambil lagu-lagu Quran, lagu-lagu qasidah, lagu-lagu syair puji-puji selawat Nabi untuk dijadikan lagu-lagu dia yang popular. Banyak saya percaya tuan-tuan ni kenal lagu Piramli lebih daripada kenal qasidah. Tapi kalau saya baca qasidah tu tuan-tuan cam itu lagu Piramli. Contoh, talama ashku gharami ya nurujud wa unadiyati hami ya madinal jud. Itu selawat qasidah, dia dah wujud sejak daripada zaman Turki Osmani lagi, zaman Sultan Murad yang ketiga tahun 1574. Punya lama lagu selawat itu. Talama ashku gharami ya nur wujud. Tuan-tuan ingat tak lagu Piramli apa yang lagu itu? Lagunya dalam cerita seniman lagu Ali Baba punya Lapuk tahun 61. Baba Sarimah baru dapat kerja, masa tu gembira sangat pergi ngambil air lepas dapat kerja. Lagu tu nyanyian asal Normadiah. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul bernyanyi-nyanyi, terbang bebas di angkasa tinggi, hidup bersenang hati. Lagu tu lagu qasidah. Sama juga lagu yang paling popular lah musim-musim sekarang ni, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wazi'al karami. Bus yang kedua tu mungkin tak perasan sangat, cuba ambil yang pertama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu qasidah Burda al-Busiri, ulama Morocco. Tapi sebab saya yang baca, tuan-tuan tak cam. Suruh Ahmad Jaih baca. Selamat Hari Raya, Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta. Itu lagu ciptaan Piramli tahun 69. Liriknya oleh Jamil Sulong. Piramli ni dia tak nak tamak sebab lagu raya disapu banyak dah. Lagu beduk, lagu sapu dia. Deng 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 deng, lagu dia lagi. Takkan banyak kan lagu dia. Dia sedekahlah kat Mat Jaih menyanyi satu lagu. Kekal pula malah segar lagu itu.
Start sehari dua ni banyak lagu raya eh? Lagu Ahmad Jaif memang orang dengar nak balik kampung lah rasanya. P. Ramlee, the genius of P. Ramlee, dia ambil dia, Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Makasidana. Eh, jadi lagu ke dia Selamat Hari Raya. Sedap pula lagu tu. Bila sebut lagu raya eh? Bagi teka-teki ke tuan-tuan nak hilang ke mengantuk eh? Apakah lagu raya yang tidak ada perkataan raya dalam lagu itu? Teka-teki. Apakah lagu raya yang sangat popular musim-musim ni, tapi dia tak ada satu perkataan raya pun tidak ada? Jawapannya, tahun 84 Allahyarham Sudirman punya lagu Balik Kampung, tidak ada perkataan raya walau satu perkataan pun. Tak percaya, YouTube lah balikkan. Tak ada kerja, buka YouTube. Perjalanan jauh tak kurasa kena hatiku ingin berjumpa. Tak ada perkataan raya walaupun sekali. Maknanya lagu tu balik nak makan durian pun boleh nyanyi lagu tu. Balik depa Bali, Raya Wesak ke Pesta Gawai semua boleh. Tapi sebab dah ada di hak cipta terpelihara untuk Raya Aidilfitri, raya lain dah tak boleh ambil lah. Apa lagi lagu P. Ramlee ambil pada qasidah? Ada satu qasidah tu Maulid Diba'i. P. Ramlee ambil Ya Rasulullah salamun alik Ya Rafi asyani wat daraji Adfatai ya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami. Apa lagu yang tuan-tuan cam lagu tu? Tahun 1963, Aci Aci buka pintu, Nana balik ai pukul satu. Jangan takut burung hantu, Nana bawa tongkat semambu. Sampai orang kaji, apa kena mena tongkat semambu dengan hantu setan dan juga jembalang? Hilang nuzul Quran kita ni kan kalau saya start cerita P. Ramlee. Dia tambu ni jangan main-main. Kata orang tua-tua, masa berjalan bawalah tongkat. Kalau boleh jenis mambu. Sama sekampung teguhkan pakat, kalau tidak musuh berkubu. Hebat tak hebat pokok semambu, tuan-tuan pergi ke Mekah buat haji. Padang Arafah hijau dengan pokok. Pokok apakah itu? Pokok semambu. Tanam di Padang Arafah. Orang Arab panggil Syajarah Soekarno. Pokok Soekarno. Tahun 1955, Soekarno pergi buat haji, panas berdering. Dia pun tanya ulama, boleh tanam pokok? Boleh. Tapi kami tanam pokok tak hidup, meninggal pokok kalau tanam tanah Arab. Okeylah, dia sedekah, ambil pokok semambu atau pokok mambu atau merambung dari tanah Jawa. Tanahnya diambil pada Thailand. Dia tanam sampai sekarang hidup. Hebatnya pokok semambu atau pokok mambu. Jadi tuan-tuan tanamlah pokok semambu, adalah sebab musababnya. Dia P. Ramlee ni, dia sampai sekarang di Singapura, Masjid Sultan, masih lagi tiap-tiap hari Jumaat masih sedekah Fatihah kepada P. Ramlee. Sampai sekarang tanpa gagal, tiap-tiap minggu. Rezeki dia lah. Dia ni tahap wali, orang panggil wali seni ya, dia ni wali seni. Saya ingat orang Malaysia pun tak sedekah Fatihah ke P. Ramlee tiap-tiap minggu. Di Singapura, Masjid Sultan, sebelum semayang Jumaat ni, surau tu masjid mana patut amalkan budaya ni, bagus. Sebelum sembahyang Jumaat dia akan ramai-ramai Al-Fatihah ila. Al-Fatihah kepada siapa? Syekh ni, wali ni, ulama ni, habib ni. Dia ada kan habib-habib yang hebat-hebat di Singapura. Dan salah satu nama yang dia sebut Al-Fatihah ila Ramlee bin Putih. Dia tak sebutlah Tan Sri P. Ramlee, dia sebut nama betul, Ramlee bin Putih. Itulah hebatnya arwah P. Ramlee. Saya kalau tuan-tuan minta ceramah P. Ramlee, saya ingat boleh habis lain tahun lah. Saya memang ada satu masjid di Singapura, tiap-tiap kali ceramah dia panggil saya ceramah. Cerita tajuknya, tajuk filem P. Ramlee. Ceramah bulan ni tajuknya Ibu Mertuaku. Jadi saya akan ceramah, kita ambil apa pelajaran daripada Ibu Mertuaku. Ceramah lah satu jam, cerita menantu macam mana, mak mentua setan ke mantu setan, semua cerita. Bulan depan tajuknya Tiga Abdul. Jadi kita cerita apa pelajaran Tiga Abdul, pasal harta pusaka, pasal waris, jangan tamak. Kalau begitulah. Jadi surah anu bolehlah buat tiap-tiap bulan. Tak panggil saya, panggil orang pun boleh. Tajuk minggu ni, Enam Jahanam contohnya. Panggillah ustaz mana-mana, ceritalah pasal Enam Jahanam. Dadah, judi, cerita begitulah.
Seronok sebenarnya ya. Piramli ni dia unik lah kan. Panjang pula ceritanya lagi. Jadi balik kepada tajwid, wajib dipelajari supaya pembacaan Quran kita itu ada keberkatan dia. Yang kedua, Quran ni yang kita nak kena belajar adalah taranum. Taranum kena juga belajar, tapi jangan taranum tu sampai jadi mengada-ngada sangat pembacaan. Ingat tuan-tuan, taranum Quran ini mestilah dengan pembacaan lidah atau langgam orang Arab. Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Itu Nabi pesan dalam satu hadis daripada Huzaifah al-Yamani. Bacalah Quran sebagaimana bacaan orang Arab dan suara mereka. Maknanya tak boleh baca ikut langgam selain daripada Arab. India, Pakistan ke, Mat Saleh ke, jazz. Apa lagi? Kalau ada orang baca ikut jazz lah. Dondang sayang. Langgam Jawa pun tak boleh. Bukanlah sampai peringkat haram. Kita khuatir kalau baca ikut langgam selain daripada Arab, tajwidnya lari. Sebab Quran ni jangankan baca ikut langgam selain daripada Arab. Kalau baca ikut naghmah ataupun langgam syair pun Nabi tak beri. Dia syair, orang Arab, syair dia ada lagu. Syair bukan macam kita baca syair. Sejak namamu menggetar rasa, ku kabarkan pada angin, bawalah daunan kering, terbang jauh dari hidupku. Dia bukan sekadar deklamator, deklamasi. Dia ada lagu. Macam contoh syair Arab kalau yang rojas, dia ada lagu macam orang rap baca lagu. Sauti safiri bulbuli hayyaja qalbi samili alma'u wa zahru ma'a ma zahril lahzul mukhali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam fakam tayammuni ghazailun aqai qali qataftuhu min wajnatin fa'il rajuli fa qala la 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 wa qad ghada muharwili fa wal walad wa wal walad wali wali ya wai wali fa qultu la tu wai wali wa baini lulu ali qalat law hina kazakin harwalin zumqalin kahatan kaikal lalali top tabi top tabi top tabi top top tabuli. Dia cara sebutan, dia ada lagu dia. Sama juga macam Romal, syair Romal yang memuji orang. Apa syair Romal yang terkenal? Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu syair, tapi dia tak baca Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'. Tak, dia ada lagu dia. Faham? Sebab itu tak boleh, Nabi tak benarkan baca syair Al-Quran dalam syair. Wadduha walaili idha saja. Tak ada benar kan? Walaupun lagu tu lagu Arab. Artinya lagu dia ada undang-undang, ada peraturan. Dia tak boleh suka-suka hati ya, nak bagi orang seronok baca ikut lagu Piramli ya. Tak boleh. Tuan-tuan semayang buat Fatihah getaran jiwa, tak boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Keluar surau panah petir tuan kan. Lagu getaran jiwa tak boleh bawa di dalam lagu Quran. Haram ke? Bukan masalah haram. Tajwidnya di mana? Lagu Arab dia tajwid dah betul lah. Tajwid lagu tak mesti lagu yang orang nak taranum Quran itu. Macam kita semayang Sudais, dia ada lagu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab lagu dia, sebab tajwid yang membentuk lagu. Kalau pakai lagu getaran jiwa, di mana dua harakat, empat harakat? Alhamdulillah lillah, lillah. Mana boleh begitu? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Mana awak punya ma dua harakat hilang? Nah, itu tak boleh pakai. Di Malaysia 50% daripada qari kita, sama ada dalam semayang atau luar semayang, dia baca kesusunan Bayati, Sobah, Hijaz, Nahwan, Ras. 30% qari baca Bayati, Nahwan, Ras, Sikah, Jaharkah. 15% baca Bayati, Sobah, Nahwan, Ras, Sikah. 5% baca Bayati, Iraqi, Hijaz, Sikah, Ras. Tapi majoriti baca tak ada Sikah, tak ada apa, pakai Jaharkah. Tak ada Jaharkah, dia pakai Jaharkah. Tak apalah tuan-tuan. Janji jangan dibacakan pelik-pelik dengan Quran, dengan lagu-lagu selain daripada langgam Arab.
langgar Arab. Saya harap tuan-tuan fahamlah, maknanya jangan baca selain daripada langgar Arab lah. Langgam Jawa, Donan Sayang, tak boleh. Baca cara Es Lilin, tak boleh. Es Lilin ni kan lagu dangdut Indonesia. Sedap lagu tu. Tapi jangan dibawa sangat di dalam semayang. Merosakkan. Nanti takut jadi rosak. Itu ilmu yang kedua, Taranum. Ilmu yang ketiga adalah ilmu kiraat. Kalau kita sayang Quran, belajarlah kiraat. Kiraat ni perbezaan tujuh baca, bacaan mengikut para ulama Quran. Macam contoh, ihdinas siratal mustaqim. Kita yang baca mengikut bacaan Hafs, mana Imam Asim atau Abu Bakar Asim Al-Kufi, anak muridnya dua orang, Syu'bah dengan Hafs. Jadi kalau bacaan Hafs, ihdinas siratal, yang kita baca ni bacaan Hafs. Tapi dia ada bacaan Qolun. Qolun ni, kalau tuan-tuan pergi ke sebelah Libya, sebelah Tunisia, dia punya kiraat Qolun. Qolun bacaannya ihdinas siratal, jadi sin. Jadi kalau pergi semayang di Libya, jangan mufarakah dengan imam dia baca. Ada sebab dia baca sin. Ataupun bacaan kumbul. Kumbul ni murid kepada Ibnu Katsir Al-Makki. Ihdinas zira, dia pakai zal. Lepas tu kiraat ni, ataupun maliki yaumiddin, ma panjang. Semua kiraat baca begitu. Tapi kalau qalun, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Kita belajar. Tapi ingat, belajar boleh, jangan baca public jadi imam. Sebab masyarakat tak faham lagi ilmu kiraat. Kalau kita baca nanti jadi fitnah. Dulu di Selangor ada satu imam, dia balik pada Syubra. Dia nak baca kiraat. Dia baca setiap bacaan qolun daripada Nafi' bin Naim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Makmum jawab, amun. Makmum tak faham bacaan apa kau baca ni. Bacaan Hamzah bin Habib lain. Kalau bacaan Warash, Warash itu bacaan murid kepada Nafi' bin Nu'aim al-Madani. Bacaan dia lain lagi, macam orang Parik, orang Perak cara bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi walaili idha saje, ma wadda'ka rabbuka wa ma qale, walal akhiratu khairul laka minal ule. Kita pula heran apa sebab bunyi Perak pula bacaannya, banyak jadi Parik kan? Ada, itu bacaan Warash bacaannya. Tapi kita tak ambil diamalkan di Malaysia, tidak. Kita di Selangor, di Malaysia, kita pakai Hafs. Riwayat kiraat Asim, riwayat Hafs Tariq Syatibi. Sebab apa Selangor ambil Hafs? Sebab sanad Hafs dia berakhir dengan lima sahabat yang pernah baca depan Nabi. Hafs dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki dengan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki depan lima sahabat Nabi. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu bacaan orang Selangor mutawatir sampai kepada Nabi SAW. Tak payah ambil bacaan lain lagi dah. Tapi boleh belajar, boleh belajar. Imam Abu Amru Al-A'la Al-Basri, Imam Ibn Amir Abdullah Al-Dimashqi, Imam Hamzah bin Habib orang Kufah, Imam Al-Kisai atau Hamzah Ali Al-Hamzah Al-Kisai. Boleh belajar untuk mendatangkan kecintaan pada Quran. Boleh belajar. Tapi sekali lagi, jangan dipublikkan sangat. Jangan jadi orang pening mendengar bacaan kita. Dan yang terakhir, orang yang cinta Quran, hendaklah dia menghayati dan memahami Quran. Jangan sekadar membaca dan menghafal. Kalau kita sekadar hafal Quran menjadi Al-Hafiz, kita hanya hafal 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makrok sahaja. Tapi kalau kita mentadabur, mengkaji, mentafsirkan, berjuta manfaat kita boleh dapat. Bahkan semayang kita jauh lebih khusyuk kalau kita tadabur Quran. Contoh, orang yang tafsir dan faham apakah maksud di sebalik setiap perkataan Quran, semayangnya khusyuk. Contoh kita yang semayang baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Bagi orang yang hafal, dia hafal sajalah. Tapi orang yang tadabbur, sebut perkataan alam itu, meremang bulu roma dia. Sebab dia tahu alam ni besar mana. Alam ni tuan-tuan, universe. Berapa besar universe cakrawala ini? Universe ni punya besar 20 billion light years, tahun cahaya. 1 billion light years bersamaan 9,455 billion kilometer. Punya besarnya alam ciptaan Allah. Allah lah yang menciptakan matahari, dan dia juga mencipta mata semut yang paling kecil. Jumlah bintang di langit saja tak mampu kita nak menguasai. Ada satu astronomis namanya Dr. Peter Van Dokkum. Dia buat kajian berapa jumlah bintang di langit. Bintang di langit kata dia ada 100 sektilion. Sektilion. Sektilion ni banyak mana tuan-tuan? Kita di Malaysia tak kenal sektilion. Orang Malaysia dia kenal bilion dengan trilion dia kenal. Lepas pilihan raya trilion lah dia kenal. Trilion banyak mana, bilion banyak mana. Satu trilion, kalau tuan-tuan nak tulis nombor satu, dan ada 12 kosong. 12 kosong tu trilion. Paling tinggi sentilion. Sentilion, kalau satu sentilion, satu kosong tu ada 303 kosong. Adapun kalau satu sektilion, 100 sektilion. Satu sektilion ni, kalau nak tulis 100 sektilion, 100 kosong tu ada 21 kosong. Kosong, 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 kosong ada 21. Daraplah 3. Itulah 100 sektilion jumlah bintang di langit. Siapa yang menguasai seluruh bintang itu? Allah. Sebab itu orang yang semayang, faham Quran, menangis dia. Baru rangkap pertama dia menangis lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, aku ni menghadap Tuhan yang menguasai seluruh alam. Aku alam yang aku tahu, alam rumah tangga je aku tahu. Alam lain aku tak tahu. Jadi hayatilah Quran. Banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Dia kuliah subuh ni tak boleh lama-lama sangat. Sebab saya menengok tuan-tuan dah memandang ke pintu tu banyak kali dah. Kejap menengah pintu. Bila nak berhenti ustaz ni, aku nak pergi ke tandas apa semua. Benda dah terperangkap duduk di depan, pintu di belakang. Nak bangun segan, jadi nasib. Biasa masjid ada pintu belakang, boleh keluar ke pintu lain. Jadi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada pagi ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan mendatangkan atau menjentik sedikitlah perasaan kita nak memandang Quran dari perspektif yang baru, mudah-mudahan. Moga-moga juga Ramadan yang kita lalui, berbaki lagi 2 minggu ini, dapatlah kita, kurang 2 minggu ini, dapatlah kita lakukan yang terbaik demi nak menunjukkan cinta kita kepada Quran. Sekarang itu kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijna biha min zulumatil wahmi. Allahumma zukna hafzil kitabika wal amalu bihi wa tadabbur ayatihi wa ala wajil ladhi yardika anna waj'alhu jalisana wa anisana. Ya Allah, kurniakanlah kami suka membaca dan menghafal Al-Quran. Kurniakanlah kami selalu mengamalkannya dan mentadabur isi-isinya. Dalam mencari redha-Mu, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai teman rapat kami. Dan jadilah Al-Quran itu kekasih kami. Warzukna ikhlasan niyat, warzukna zuriyatana hafzihi wa qura'ayunina, wa ja'alna mimma yalbisuna wa yalbisuna tajil wiqa'an birahmatika, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ikhlas membaca Quran. Jadikanlah zuriat keturunan kami golongan yang menghafal Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran kebahagiaan kami. Jadikanlah Al-Quran mahkota kami, mahkota kehormatan, kehormatan di hari akhirat. Allahumma tawil umurana wa sahih jazadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzakana wa ilal khairi qaribna wa nishari abina wa qdi hawaijana fi dini wa dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkan kami pada benda baik, jauhkanlah kami dari benda jahat,
Dikabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia dan juga akhirat. Wassalamualaikum. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan. Selamat sampai ke destinasi mudah-mudahan. Akhir kata, selamat menempuh baki Ramadan. Tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.